Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Wah Mio, lihat susu rasa anggur. Iya kak, ya ini punya Mio kak. Iya, ini punyamu. Dan yang sebelah situ, lihat ya warna Tosca kamarnya si Olin. Dan yang warna pink kamarnya si Celin. Gak sampai. Padahal aku mau loncat dari sebelah warna Tosca ini langsung ke warna pink Mio. Coba kamu lihat ya. 1, 2, 3, loncat. Yeay, sampai. Ini punyanya si Celin. Ini susunya pasti rasa strawberry kan. Si Celin pasti suka sekali nih. Hup, lihat ya ini warna biru Mio. Itu punya kakak kan kak. Iya, ini punya aku. Wah, segar sekali. Aku suka susu rasa blueberry ini. Dan yang ini kamarku. Coba kita lihat isinya ya. Wah, isinya ada bathtub dan juga mainan baby. Tempat tidurnya juga tempat tidur baby Mio. Ini kamar baby ya kak. Sepertinya iya, tapi gak apa-apa deh. Aku tidur di kamar baby. Aku bisa mandi bathtub di sini juga. Yeay, ada mobil-mobilannya juga. Mobilnya warna biru. Coba aku tidur di sebelah sini nih. Wow, nyaman Mio, nyaman. Kok bagus sekali. Kayak istana. Itu rumah kakak Uta ya. Iya, rumah kakak Uta kayak istana. Alah juga. Ya, Celin juga juga. Di atasnya ada cucu loh. Cucunya Becal. Olin mau. Mau. Hala juga mau. Celin juga. Ayo, kita minta sama kakak Uta yuk. Ada warna warni. Ada warna Celin di situ. Celin warnanya warna pink. Celin mau kamar warna pink aja lah. Hala mau warna kuning. Olin, Olin mau warna Tosca. Yuk, kita ke kamar yuk. Kita panggil kakak Uta dulu ya. Kakak Uta. Sepertinya ada yang mau manggilku. Sepertinya itu suara baby-baby. Wah, itu dia, Celin. Ada baby Hara dan juga baby Olin. Kebetulan sekali, aku baru aja mau memanggil kalian loh. Kakak Uta, rumahnya rumah baru ya. Iya nih, rumah baru. Lihat, ada 5 warna, warna-warni. Dan juga warna itu sesuai dengan warna kita. Hala mau warna kuning. Ayo Hara, kalau warna kuning yang paling dekat nih. Sebelah sini. Nah ini dia, ini kamarnya si Hara. Wah, isinya sama dengan kamarku. Ada mobil-mobilannya juga. Dan juga ada bebek yang berwarna kuning. Ada mainan balok juga. Gimana Hara, kamu suka nggak? Ala juga main cucun-cucun balok. Lego juga juga. Nah Hara, kamu bisa tidur di sini nih malam ini. Nanti aku akan kasih kamu susu ya. Iya kakak Uta, ala cuka di sini. Nah nanti kamu bisa main sepuasnya di dalam kamar ini. Lihat mobilmu besar sekali, mobilku yang kecil. Dan juga bebeknya cantik ya, warna kuning. Ini juga ada mainan balok-balok. Pokoknya kamu bebas mainkan mainan di sini ya. Ada jendela juga nih, bisa lihat keluar. Dan juga bisa tidur-tiduran di sofa ini. Nah baby Hara, kamu tunggu di sini dulu ya. Main-main di sini dulu. Iya kakak Uta. Nah sekarang giliran siapa nih? Kalian berdua, langsung ikut aku aja. Soalnya jalan ke kamar kalian sama. Mau, ya mau. Nah, Olin, kamu punya warna Tosca kan? Coba aku lihat, aku lupa ya warna Tosca tadi di mana ya? Kalau yang warna biru ini tadi punya aku, dan yang warna pink ini dia, punya si Celin. Oh iya, warna Tosca di sebelah warna pink. Lihat, bagus sekali kan? Ada bathtub. Olin mau mandi. Wah, Olin, kamu suka sekali berendam ya? Iya, Olin suka mandi berendam. Wah, itu ada bebek juga nih, bebek Tosca. Kalau kamu mau mandi sama bebek, nanti ambil aja ya. Nah, sekarang aku mau cari si Celin dulu. Celin, kamu di mana, Celin? Ini kamarnya si Mio. Kamar Mio yang warna purple. Mio! Kakak, Mio masih di atas, Kak. Ngapain, Mio? Mio masih minum susu, Kak. Enak. Susu rasa anggur enak ya? Iya, Kak. Mio suka sekali. Wah, Mio. Kamarnya mirip semua, Mio. Dan kamu dapat mobil yang besar. Emangnya mobil kakak kecil ya? Iya, mobilnya lebih kecil daripada ini. Ayo, kita lihat tempatnya si Celin. Wah, mereka sudah datang ya, Kak? Iya, sudah datang. Bertiga, lengkap lagi. Celin! Hah? Celin mana? Kenapa nggak ada di kamarnya? Celin, ini dia kamarmu, Celin. Iya, Kak. Celin mana ya? Celin di sini. Ayo masuk Celin. Nah ini dia kamarmu, warna pink. Celin juga di sini ada tempat tidur. Tempat tidurnya enak. Terus Celin di sini juga bisa duduk, bisa main. Ada sepeda. Iya ada sepeda roda 3. Celin juga sepedanya.
Jelin boleh bawa keluar enggak? Boleh, boleh. Tapi nanti kamu masukkan lagi ke sini ya, Jelin. Dan jangan sampai tertukar. Iya. Jelin bawa sepedanya keluar ya. Jalan-jalan. Ajak Olin sama Hala juga. Olin, Hala, ayo kita main sepeda yuk. Olin di sini kan? Jelin datang. Ayo mandi sama-sama yuk. Tapi Jelin mau ajak main sepeda. Ayo main sepeda ini aja. Sepedanya Olin cantik warna toska. Yuk main sama-sama dengan Jelin ya. Tapi Olin maunya berenang. Tapi kan tadi udah. Ayo main sepeda aja ya. Sama Hala bertiga sama-sama di luar ya. Jelin tunggu Olin. Ya Olin ingat bawa sepedanya ya. Hala, ayo main sama-sama main sepeda yuk. Hala, Hala, ayo turun. Mio, ayo keluar Mio. Yuta, Yuta. Kakak, ada suara si Atom sama si Atom, Kak. Iya, sepertinya mereka sudah datang. Oh, itu dia. Atom, Atom. Yuta, kami di sini. Itu tempat apa? Tempat apa? Ini kamar baru. Kalian mau lihat enggak? Mau, kami mau lihat. Mau lihat. Itu kamar siapa? Itu ada kamar aku, kamar Mio, kamar Jelin, Hara sama kamar Olin. Aku punya mana? Aku punya mana? Kamarnya cuma ada 5 nih. Aku mau warna pink, aku mau warna kuning. Kalian telat. Gimana kalau kita pergi jajan ke Yuma dulu? Nanti malam mereka mau nginap di sini nih. Aku juga mau kamar. Aku juga mau kamar. Kalian telat nih, kalian telat. Kalau yang warna pink sudah jadi kamarnya si Jelin, dan kalau warna kuning sudah jadi kamarnya si Hara. Iya, kalian telat. Ayo, kita nyanyi, baby. Ada koto, rekoto, rekoto di tengah jalan. Rekoto, rekoto mencari makan. Rekoto, rekoto setiap hari. Rekoto, rekoto. Oh, ada rumah yang berwarna kuning. Rumahnya bagus, baby. Iya, mami, mami. Wah, ada warna biru juga. Oh, ada orang di sana. Ayo, kita dekati orang-orang itu. Wah, pakai baju baby. Tapi mereka besar. Tapi kita lebih besar. Hai, baby-baby. Alah, ada yang loncat-loncat. Itu kodok. Kodok, kodoknya becal ya. Iya, kayak kodok di tempat kita. Iya, Jelin ingat. Jelin pernah lihat kodok. Tapi kodoknya kok warna hitam ya. Kodok kan bukan warna hitam. Iya, bukan warna hitam. Kalau hitam sudah bucuk. Ini baby-babynya cantik, warna-warni. Jelin suka babynya. Jelin, kodok bisa gigit gak? Huh, kalian mau tahu ya? Kodok bisa gigit atau tidak? Kodok tidak bisa gigit. Tak bisa gigit? Kalau gitu kita main sama kodok ini ya. Tapi Tapi apa? Kodok tak bisa gigit, jadi kita bisa main sama kodok. Tapi kodok beracun. Aku kencingin kalian. Gimana rasanya? Emang enak dikencingi? Kena mata Jelin. Cakit, cakit. Wah, baby-baby, kalian sudah kena kencing kodok. Kalian sudah kena racun. Dan kalian sebentar lagi akan berubah menjadi manusia kodok. Mata Jelin cakit. Nah, sekarang ayo tinggalkan baby-baby ini. Mereka sudah aku kencingi. Iya, mami, mami, mami. Ayo, kita nyanyi lagi. Ada kodok, rekoto, rekoto di pinggir kali. Rekoto, rekoto mencari makan. Rekoto, rekoto setiap hari. Rekoto, rekoto. Nah, di mana lagi ada manusia-manusia? Ayo, kita kencingi mereka. Iya, mami. Ayo, kita kencingi. Kita buat semua orang ada di kota ini menjadi manusia kodok. Loncat, loncat. Aku kodok Hala. Aku kodok Jelin. Aku kodok Olin. Ayo kita loncat-loncat sama-sama. Loncat. Teok-tepung, teok-tepung. Ya, ayo loncat-loncat. Nah, semuanya sudah lengkap kan? Sudah lengkap, sudah lengkap. Ayo kita kembali. Aduh, 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 gempa bumi, gempa bumi. Bukan gempa bumi ya? Bukan, Kak. Mobil kita getar-getar, Kak. Waduh, kenapa mobil kita malah masuk ke dalam nih? Coba kita masuk lagi nih. Berhasil, berhasil. Ya ampun, tadi mobil kita ketelan bumi, Mio. Iya, Kak,
Kak, Mio kaget sekali. Kamu sih gak turun dari mobil. Dan sekarang, ayo kita kembali. Aku mau nginap juga, aku mau nginap juga. Kalian kalau mau nginap di kamar aku aja deh. Kalau gitu, kita berbagi kamar aja. Oh, baby. Oh, kalian ngapain? Hah? Oh, mata kalian kenapa? Kalian, apa yang kalian lakukan? Kami kodok. Hah, kalian kodok? Kodok, teo-tepung. Apa yang terjadi? Kalian jangan main-main. Aku takut nih. Kalian berdiri, coba berdiri. Kodok, loncat-loncat. Ayo, loncat-loncat. Aku juga loncat-loncat. Oh, Mio, apa yang terjadi, Mio? Kakak lihat matanya, Kak. Matanya merah, tapi berbeda dengan yang kemarin, Kak. Iya, Mio, beda. Ini bukan digigit ular, kan? Sepertinya bukan deh, Kak. Matanya seperti mata kodok, Kak. Dan mereka loncat-loncat seperti kodok, Kak. Oh, jangan-jangan ini semua karena kodok ya. Mio, cepat telepon ambulan, Mio, telepon ambulan. Iya, Kak. Tenet, ada yang butuh bantuan. Dan aku datang. Wah, rumah Yuta dan Mio kok jadi beda? Bagus sekali, seperti istana. Aku juga pengen rumah seperti ini. Yuta, Mio. Dokter, akhirnya dokter datang juga. Dokter, tolong bantuin mereka, dokter. Mereka jadi aneh sekali. Mereka loncat-loncat terus dan juga matanya merah. Iya, mereka aneh. Mereka seperti kodok, tapi mata mereka merah. Sepertinya mereka keracunan deh. Huh, keracunan apa? Mereka terkena kencing kodok. Huh, kena kencing kodok bisa jadi seperti ini? Iya, tapi kodok ini bukan kodok biasa, tapi kodok raksasa. Mereka terkena kencing banyak sekali, makanya bisa jadi seperti ini. Dokter bisa selamatkan mereka kan? Bisa sih, tapi... Tapi apa? Tapi kalian harus menemukan kodok yang mengencingi mereka dulu. Huh, apa? Pokoknya kalian cari ya, dan ingat, jangan sampai malam. Iya, Mio, ayo cari kodok itu, Mio. Kita mau cari di mana, Kak? Coba deh kita putar-putar kota ini. Yang penting kodok itu besar. Wah, gawat sekali nih. Kenapa mereka malah bisa kena kencing kodok? Apa itu? Itu kodok ya? Coba kita lihat dekat-dekat. Bukan kodok. Ini manusia. Kakak, orang ini mirip sama Celine, Hara, sama Olin, Kak. Iya, sama-sama loncat-loncat dan juga matanya seperti mata kodok berwarna merah. Jangan-jangan mereka kena kencing juga ya? Sepertinya iya deh. Coba kita lihat lagi di sana. Itu kodok nggak ya? Bukan. Ini manusia lagi. Berarti kodok ini tadi lewat sini, Kak. Apa iya, Mio? Hati-hati. Jangan sampai kita kena kencingnya juga. Iya, aku nggak mau kena kencing. Aku nggak mau. Coba-coba deh. Kita lihat lagi sebelah situ. Wah, ini juga. Kena lagi. Oh iya, aku ada ide. Ide apa, Kak? Ayo kita ikuti orang-orang yang terkena kencing ini. Kita pasti bisa menemukan jejak kodok itu. Oh iya, Kak. Berarti setiap kodok itu ketemu orang, dia akan mengencingi orang ini ya, Kak? Iya, dan orang yang terkena kencing akan menjadi manusia kodok. Jadi kita ikuti aja manusia kodok ini. Mio, lihat itu, Mio. Kanatsu juga berubah menjadi manusia kodok. Aku kodok. Loncat. Wah, Mio, padahal selama ini dia selalu menyeberang jalan. Dan sekarang dia malah loncat-loncat di jalan. Di situ ada lagi. Di sini ada yang berwarna orange. Kakak lihat itu di sana, Kak, di sana. Oh iya, masih ada lagi, Mio. Kita jangan sampai kehilangan jejak. Iya, kita harus mengikuti manusia-manusia kodok ini terus, Kak. Iya, nanti kita bisa menemukan kodok itu. Nah, di sana, masih ada lagi. Wah, banyak sekali ya, Kak. Wah, dia benar-benar mengubah semua orang menjadi kodok, Mio. Sudah berapa ini manusia kodoknya? Di sini juga ada manusia kodok. Dia kan mengencingi orang-orang ini kan? Berarti kencingnya banyak sekali ya. Lihat itu, kepala sekolah gak berubah menjadi manusia kodok, Mio. Berarti dia gak masuk ke dalam sekolah, Kak. Jadi di mana? Gak ada lagi manusia kodoknya. Gak ada petunjuk lagi nih. Kita kehilangan jejak, Mio. Itu dia, ketemu. Banyak sekali kodoknya. Kodoknya warna-warni. Iya, dan dia sedang kencing. Kakak, sepertinya itu induknya deh, Kak. Yang besar itu kan, Mio? Iya, Kak. Dia berwarna hitam. Wah, mengerikan sekali. Mana ada kodok warna hitam? Iya, Kak. Makanya itu beracun, Kak. Coba deh, aku dekati. Hati-hati, Kak. Jangan sampai kena kencingnya ya, Kak. Kencingnya berwarna kuning. Pasti dia jarang minum tuh. Tapi kenapa kencingnya banyak sekali? Kakak, hati-hati. Wah, kamu juga mau jadi manusia kodok ya? Tunggu sebentar. Dia berubah, Mio, dia berubah. Wah, aku baru kali ini lihat langsung. Aku kaget sekali, beneran bisa berubah. Wah,
Sekarang giliran kalian. Aku akan mengubah kalian juga menjadi manusia kodok. Enggak mau. Kencing, keluarlah. Kenapa enggak keluar? Kencing, ayo keluar. Kencingi anak ini. Waduh, kencingku habis. Kencingnya habis katanya Mio. Kakak, ayo tangkap kak. Oh iya, aku tangkap. Hop, yee, dapat. Lepaskan aku akan mengencingimu. Gak bisa, kencingmu sudah habis. Siapa suruh kamu kencing dari tadi? Dan kencingmu kuning, pasti kamu kurang minum kan? Oh iya, aku dari tadi belum minum. Dokter, aku sudah ketemu nih, ini dia kodoknya, dia mengencingi orang-orang. Nah, berhasil, kalian menemukan kodok ini. Aku akan membuat ramuan dari kodok ini. Iya dokter, buruan, kasihan baby-baby ini. Lihat itu, mereka lihat kita terus tuh. Dokter. Yuta. Gimana dokter? Sekarang kita sedang memasak kodok ini dulu. Panas. Dokter, kodoknya nggak loncat keluar ya? Enggak, sudah aku ikat, tenang aja. Hei kodok, emangnya enak? Siapa suruh? Kamu mengubah orang-orang menjadi manusia kodok. Loncat-loncat, jelin loncat jadi kodok. Wah, mereka masih bilang loncat-loncat terus nih. Gimana dong? Aku takut nanti mereka gak bisa kembali seperti semula. Dan kodok itu sudah hampir jadi sop kodok. Tenang aja. Nanti aku akan mencampurkan cairan dari kodok itu. Dan mereka akan sembuh. Yeay, baby Jelin, baby Olin sama Hara sudah sadar. Kakak Uta, kita kok berenang di air hitam? Itu adalah racun yang keluar dari tubuh kalian. Racun? Iya, tadi kalian jadi manusia kodok loh. Jelin gak mau. Tapi kalian sudah sembuh. Sudah masak nih. Harum sekali. Dan kamu ingat ya, nanti bagikan ke orang-orang yang tadi terkena kencing kodok ini. Iya, nanti kami akan bagikan supaya mereka bisa sembuh semua. Tapi anak-anaknya gimana? Kita tadi jadi kodok ya. Cekalang sudah sembuh. Cekalang, ayo kita main sama anak kodok ini. Hati-hati. Tapi kalau anak kodok gak berbahaya kok. Gak berbahaya ya? Iya. Kakak Uta, Jelin boleh bawa kodoknya pulang gak? Apa? Dibawa pulang? Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Punya Jelin warna pink, punya Olin warna hijau, punya Hala warna biru ya. Yeay, Ita dapat mainan baru.